Kecamatan ABTB ataupun di Kota Bukit Tinggi ini yang kupas di dalam pertemuan pada siang hari ini. Karakternya, kemudian saya cicil tanam ubi yang di belakang itu untuk kegiatan dikurangi sedikit gitulah program saya, Pak. Dari asrama Kodim dan asrama polisi juga ada beberapa rumah sakit. Oh, selalu ada. Misalnya setiap ulang tahun, ibu kepala sekolahnya memastikan anak-anak kami tidak ada yang tidak diterima asrama Kodim. Asrama ibu Kapolres kami juga punya baru panen, alhamdulillah. Panennya bagus-bagus semua. Iya lah. Dan berbagai macam ide dan gagasan untuk mengembangkan kelurahannya, ibu-ibu di kelurahan terkait untuk masalah tanam menanam ya, tanam menanam. Tanam tanaman juga makanan yang sehat bagi. Beberapa sisi dari kehidupan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, kita berada di Kelurahan Sapiran, Kecamatan Awabirugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita akan coba menelusuri bagaimana kiprah seorang lurah yang ada di Kecamatan ABTB ataupun di Kota Bukit Tinggi ini yang sudah bertugas ya di Sapiran ini lebih kurang selama 4 tahun. Bagaimana inspirasinya, bagaimana gagasan dan idenya untuk memajukan Kelurahan Sapiran, kita akan coba kupas di dalam pertemuan pada siang hari ini. Kami perkenalkan, ini Bu Lurah kita. Selamat pagi, Bu Lurah. Selamat pagi. Namanya Bu Lurah? Nama saya Nadia. Iya, Nadia Cendal. Nadiatul Khairiyah. Iya. Kami berada di Kebun Dasar Wisma Melati. Iya. Asrama Kodim. Jadi kami baru mencek yang di asrama Kodim, baru sebentar lagi kita ke asrama polisi. Nah, ini rombongan sama siapa aja nih, Bu Lurah? Ini anggota Dasar Wisma. Kelompok Dasar Wisma ada Ketua Pogja 2, iya. Ketua TPPKK, Ketua Pogja 3, Ketua TPPKK, ASN dari kelurahan, iya. Dalam rangka mencek bantuan yang diberikan oleh Ibu Wali Kota Bukit Tinggi baru-baru ini demi pencegahan atau menjaga pangan masyarakat dalam mencegah atau melawan virus COVID-19. Oh gitu. Ini kalau jumlah kebunnya di apa? Di Kelurahan Sapiran berapa buah, Bu Lurah? Kebun ini awalnya adalah tanah terbengkalai Kodim. Mungkin rencananya awal mau dibangun bangunan untuk rumah atau untuk pendidikan bagi asrama Kodim, tapi masih terbengkalai sampai saat ini. Maka ibu-ibu kami berinisiatif untuk menanam berbagai macam tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan rumah tangga mereka nantinya. Oh iya, berarti selain dari sini masih ada kebun yang lainnya, Bu Lurah ya? Masih banyak. Yuk kita telusuri kebun Bu Lurah yang lain lagi. Sip. Belakang-belakang. Tapi dijadikan sebagai perkebunan untuk konsumsi dari rumah tangga di kelurahan kami. Ya. Ini bagaimana proses awalnya, Pak? Proses awalnya pada tahun 2018, lahan ini lahan tidur. Ya. Jadi hutan, belukar, habis itu saya rondap, ada 8 kali rondap. Setelah 2019 semua MPP bulan 2, ya. Mulai saya bongkar rumput-rumput akar-akarnya, kemudian saya cicil tanam ubi yang di belakang itu. Ya. Setelah itu nanam saya pepaya, ada berapa batang, 10 batang. Nah, habis itu
Saya coba pula tanam kacang tanah yang di samping itu. Setelah saya tanam, ya ini rencana mau nanam pepaya lanjutan 20 batang. Tapi alhamdulillah ya karena keluarga lagi nggak enak badan, ya saya terpaksa tertunda dulu untuk kegiatan ini. Di samping itu corona pun datang. Jadi untuk kegiatan dikurangi sedikit gitulah program saya, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya ini sesuai dengan anjuran dari mana Pak Edi mendapatkan inspirasi? Ini anjuran dari Pak Ibu Lura dan anjuran dari mana gitu kan? Nah, itu dari apa rencana saya kan jumpai Dasa Wisma di sini. Yeah. Rupanya Dasa Wisma mendukung gitu. Hmm. Jadi daripada lahan itu tidur, bagus Dasa Wisma sama saya kerjasama untuk membangun daripada lahan tidur ini. Itu program saya. Selanjutnya, kira-kira dari Bu Lura ada semacam ini ya, motivasi tersendiri nggak dari Bu Lura? Ya mungkin bantuan bibit udah saya terima, berupa bibit kemarin itu ada pitulo, kemudian kacang tanah, kacang panjang, kemudian ada satu lagi terong. Nah itu yang saya tanam, nyatanya ya alhamdulillah ya hidup lah dan subur gitu. Ya kunjungan Dasa Wisma tetap rutin juga Pak. Itulah programnya Pak. Ini udah berapa lama kira-kira Pak ini? Iya, mulai tahun 2019 bulan 2. Bulan 2 2019. Iya. Nah, semenjak saya pensiun dari militer. Jadi dikaryakan lagi di sini ya? Enggak, dikaryakan sama Jasa Wisma gitu. Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan berkembang ya kebunnya Pak ini ya. Insya Allah Pak, apa kan, enggak ada kegiatan saya, itulah kegiatan saya sama Jasa Wisma Pak. Betul. Iya. Oke, makasih banyak Pak ini. Iya, ya, sama-sama, terima kasih. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's all because I'm falling. Yang tahap 2 udah nerima? Belum ya? Nanti, sabar, diantar nanti ya. Kabar. Untuk wilayah Kelurahan Sapiran terdiri dari asrama Kodim dan asrama polisi, juga ada beberapa rumah sakit diantaranya rumah sakit tentara dan ini rumah sakit stroke nasional, di mana kami selalu berkolaborasi bekerja sama dalam sejahterakan masyarakat Kelurahan Sapiran. Sekarang kita berada di lokasi kantin sehat sekitaran rumah sakit stroke. Juga para pekerjanya, para pengusahanya adalah rata-rata warga kami Kelurahan Sapiran. Siap. Lokasi rumah sakit stroke nasional yang berlokasi di kelurahan kami. Di mana kami selalu bekerja sama ini membagikan informasi demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kami, juga untuk kelancaran pihak rumah sakit dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kontribusinya untuk apa, untuk masyarakat Sapiran? Oh, selalu ada. Misalnya setiap ulang tahun atau kegiatan-kegiatan hari besar, mereka selalu melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, bagi-bagi masker gratis bagi kami, juga goro bersama dalam asrama Kodim, asrama polisi. Selalu ada silaturahmi antara kami, pihak kelurahan dan pihak rumah sakit. Selain dari rumah sakit stroke nasional, apalagi Bu Lura yang di dalam komplek kelurahan? Rumah sakit tentara juga kami yang punya. SMA 2 SMU Negeri 2 Bukit Tinggi. Yeah. Baru-baru ini kepala sekolah SMA Negeri 2 Bukit Tinggi mengunjungi kami, memastikan bahwa setiap anak-anak tamatan SMP lulus diterima berdasarkan zonasi untuk wilayah Sapiran, Birugo, dan Belakang Balok. Ibu kepala sekolahnya memastikan anak-anak kami tidak ada yang tidak diterima di SMU 2 Bukit Tinggi. Oh iya, kalau komplek ke Polres masih wilayah Bu? Masih wilayah saya. Berarti di wilayah ini ada rumah sakit stroke nasional, rumah sakit tentara, ada asrama Kodim, asrama polisi, SMU 2 Bukit Tinggi. Waduh, ini lengkap ya? Lengkap. Posisinya juga berada di tengah-tengah kota, Pak. Iya. Jadi para sahabat Bukit Tinggi Vlog, pada kesempatan siang hari ini kita coba berjalan sehari penuh ya dengan Bu Lurah Sapiran ini. Ya. Ini Bu Lurah ini juga pada tahun kemarin, tahun 2019, juga adalah lurah berprestasi ya di Kota Bukit Tinggi.
mumpung karena corona untuk tingkat Sumatera Barat dihentikan ya, ditunda dulu ditunda untuk lombanya untuk tingkat Sumatera Barat ya. Tapi beginilah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh Bu Lurah Sapiran, Bu Nadia ini. Kami sedang berada di Mapolres Kota Bukit Tinggi dalam rangka pengecekan, memastikan Taman Dasar Wisma. Ibu Kapolres kami juga punya Taman Dasar Wisma, maka kami akan mengunjungi rumah Ibu Kapolres segera. Sekarang kita berada di rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi, menunggu Ibu Kapolres dalam rangka mencek Taman Dasar Wisma dari Ibu Kapolres. Perkenalkan Ibu Kapolres Kota Bukit Tinggi, ingin memperlihatkan Taman Dasar Wismanya ya. Di tengah-tengah kesibukan dari Kapolres, Ibu Kapolres tetap menanam. Ini dalam rangka juga virus corona ya. 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 Apalagi di rumah aja ya. Apalagi di rumah aja. Udah panen barusan ya Bu ya? Baru panen. Baru. Cabai rawit cengek. Cabai rawit sama apa namanya? Kol. Oh. Ya, di atas meja. Ini juga barusan juga kemarin baru diambil. Pokcoy ya, Bu. Pokcoy. Ya. Sama kangkung baru juga diambil. Oke. Alhamdulillah. Inilah ya, Bu ya. Ibu cantik sekali. Alhamdulillah untuk mengisi. Ini kebunnya sudah berapa lama nih, Bu? Alhamdulillah sudah 6 bulan. 6 bulan. Sudah pernah panen, Bu? Udah, itu sudah pada kita ganti lagi yang kemarin-kemarin tuh terong kita udah berapa kali panen, alhamdulillah bawang merah pun juga udah panen, baru ditanam juga daun-daun juga. Ini hasilnya, alhamdulillah cabai rawit. Ini kangkung udah panen ya Bu ya? Kangkung baru panen. Baru panen. Boleh diambil kangkungnya tante yang kita panen. Ah, ini tadi juga baru panen, alhamdulillah. Ini dari taman ini? Iya, dari sini. Kalau kangkung dari sini, ini dari situ. Ini baru perlu lahan yang besar kayaknya Bu ya? Iya. Enggak. Ya, panennya bagus-bagus semua. Iya. Itulah. Alhamdulillah untuk mengisi waktu. Iya. Ibu kan menularkan ini ke ibu-ibu Bayangkari ya Bu ya? Alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang anggota-anggota kita yang di Bayangkari, kebetulan tidak ada lahan, jadi kita pakai dari botol aqua. Kita nanam daun bawang, ada yang kangkung, seledri gitu. Cabai ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk pokcenya alhamdulillah segar-segar semuanya, ya. Tapi karena udah tua jadi cepat harus diambil, kalau enggak dia warnanya kuning. Ini konsumsi rumah tangga ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Udah difotokan saya kan udah ya. Foto lagi. Fotonya mana? Tante Dian gak ikut. Taman Dasar Wisma Mami. Aduh, pengecekan.
Oke, sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, pada kesempatan hari ini memang kita sudah mengitari ya beberapa lokasi di Kelurahan Sapiran ini terkait tentang kinerja ataupun berbagai inovasi-inovasi secara kelembagaan maupun secara personal yang dilakukan di oleh warga Sapiran khususnya. Dan juga kita melihat bagaimana kedekatan seorang Bu Lurah dengan warganya sendiri yang begitu memiliki antusias dan berbagai macam ide dan gagasan untuk mengembangkan kelurahannya di Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Grogo, Tikopale ini. Sekarang kita tengah mengitari asrama Polres Bukit Tinggi guna melihat kegiatan ibu-ibu terkait untuk masalah tanam menanam dan juga termasuk untuk masalah usaha kecil dan menengah yang juga tidak lupa diayomi oleh Lurah Sapiran yang satu ini. Kami jo Ibu Ketua TPPKK sama Ibu Ketua Pogja mencari uni usaha mikro ini membuat kue dalam rangka mensejahterakan ekonomi keluarga. Ini Ibu Bayangkari loh. Bayangkan Ibu Bayangkari, ibu rumah tangga tetap berjuang semaksimal mungkin untuk menambah penghasilan keluarga ya. Mantap, Ibu Bayangkari yang mantap. Boleh kami cari yo uni yo. Nah, kok uni kami walaupun tak hari raya, walaupun tak bulan puasa ya nih, tetap membuat kue. Pasanan banyak ya nih ya. Alhamdulillah banyak pasanan. Nah, iko pembinaan dari kelurahan ya nih ya, pembinaan dari kelurahan juga pinjaman atau bantuan dana sedikit dari kelurahan dikembangkan oleh Ibu Bayangkari kita, alhamdulillah semaksimal mungkin. Sudah berkembang. Alhamdulillah atas bantuan dari Bu Lurah, pembinaan dari Bu Lurah, ko usaho kami ko, insya Allah lailah lumayan gitu. Mau hari raya maupun tak hari raya tetap ada pesanan. Ayo lai lai. Walaupun sakete lai lah gitu. Apa saja jenis usaha ini nih? Oh kue. Sudah tuh oh, kacang tujin. Sudah tuh kue bawang stick kentang gitu. Kamu apa penyalurannya nih? Oh kini online Bu. Online. Itu online sebaru tetangga kawan-kawan gitu. Empit asrama polisi, ibu-ibu bayangkarinya tidak lupa menanam, juga ada bantuan dari kelurahan dari sini, dari awal sini sampai ke ujung sana. Coba ibu-ibu bapak-bapak lihat di lahan yang sempit pun ibu-ibu kami, warga kami bisa menanam secara seoptimal dan semaksimal mungkin untuk menjaga tanaman juga makanan yang sehat bagi rumah tangga dan anak-anak mereka masing-masing. Started to fall, and where were you? How could I know you?
falling to grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sebagian kecil beberapa sisi dari kehidupan warga Kelurahan Sapiran, juga beberapa sisi dari pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka pemberdayaan kemasyarakatan Kelurahan Sapiran. Kami sebagai lurah senantiasa mengunjungi masyarakat sampai ke lini terbawah, juga sampai lini teratas dari kelurahan. Nanti kita akan menelusuri lagi lebih dalam kehidupan masyarakat, juga pelaksanaan tugas sehari-hari dari Lurah Sapiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.